يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tema atau topik perkuliahan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pikih puasa dan kebetulan juga kita sudah memasuki bulan puasa 1443 hijriah ayat yang dijadikan pembahasan utama adalah surat al-baqarah surat yang kedua ayat ayat 183 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azhim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama kita bahas dulu pengertian puasa ya, yang dalam ayat ini disebut dengan uh, asyam Dari kata-kata Soma Yasumu uh, Soman Pengertian puasa dari kata-kata uh, Soma Yasumu uh, soman, Secara bahasa boleh jadi adalah menahan Menahan dari berkata-kata Berarti dia berpuasa untuk tidak berkata-kata, sebagaimana kata Maryam ketika dia pulang dari uh, wilayah utara kembali ke kampung halaman di perjalanan kemudian uh, dia bernazar untuk tidak berkata-kata kepada siapapun dengan ungkapan kalimat ayat ini atau rahmanis sauma. Aku bernazar untuk berpuasa. Di sini Maryam berpuasa menahan diri dalam arti dia menahan untuk tidak berkata-kata kepada orang lain. Pengertian yang kedua adalah selain pengertian bahasa dalam arti menahan itu pengertian istilah atau pengertian uh, terminologis ya dalam pengertian fikih bahwasanya puasa itu ialah menahan. Terutama menahan makan minum <tuh> dan segala hal yang membatalkan ibadah puasa dan yang juga menjadi bagian penting ialah menahan hawa nafsu ya untuk tetap uh, terjaga di dalam ketakwaan kepada Allah. Dan dalam pengertian teknis puasa dalam fikih bahwa menahan makan minum dari makanan minuman serta hal-hal yang membatalkan itu dia dimulai dari sejak terbitnya matahari sampai kemudian tenggelam matahari. Ayat ini Berbicara tentang puasa Ramadan tentunya Dan kewajiban ibadah puasa Ramadan Sebagai sebuah kewajiban itu dipahami dari ungkapan kalimat Kutiba alaikumusya Diwajibkan kepada kamu berpuasa Jadi wajib Kenapa menggunakan kata-kata kutiba Ya karena memang ada tekanan yang kuat Dan berpuasa itu kaitannya ialah sebuah sebuah, sebuah amaliyah yang memang dikerjakan eh, pada waktu-waktu tertentu maka disebut dengan eh, eh, kutiba kutiba alai kewajibannya adalah atas dasar ungkapan kalimat kutiba alai kemudian yang kedua bahwa berpuasa di sini sebagai sebuah kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan Ternyata ibadah puasa memiliki sejarah yang panjang. Dulu, zaman-zaman Nabi dan umat terdahulu juga uh, terbiasa untuk berpuasa. Nabi Adam, Idris Nuh, sampai kepada Ibrahim Musa Isa Muhammad, uh, tradisi berpuasa merupakan tradisi yang cukup lama, ya, dalam sejarah eh, kenabian dan kerasulan. Lalu apa fungsi daripada puasa? Fungsi puasa dijelaskan pada bagian akhir daripada ayat 183 surat Al-Baqarah itu adalah lalakum tattakun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah terpelihara. Ada pengertian yang e, lebih jauh daripada makna atau fungsi daripada puasa itu terambil dari ungkapan kata Ramadan, ya di mana puasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Ramadan itu dari bahasa atau ungkapan Arab dari kata-kata Ramadan Yarmudu Jadi Ramadan. yang artinya adalah membakar. Ini memiliki arti yang cukup eh uh, apa teleologis ya. Ramadan itu merupakan uh, nama atau istilah yang digunakan untuk puasa Ramadan. Karena dari kata-kata Ramadan itu mengandung makna artinya adalah membakar. Ada dua hal sesungguhnya yang menjadi fungsi daripada puasa Ramadan dengan kata-kata yarmudur -kata Ramadan yang artinya membakar. Yang pertama adalah bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu akan membakar dalam pengertian jasmani. Mengapa diartikan membakar? Karena kita ini selama 11 bulan makan minum tanpa batas ya dan tidak ada kewajiban berpuasa kecuali hanya puasa sunat. Maka hasil yang kita makan, yang kita minum itu kalau mengalami kelebihan itu menjadi sampah dan menjadi penyakit. Menjadi sampah, menjadi penyakit. Nah, sampah penyakit ini kemudian itu harus dibakar. Maka dengan cara dengan cara kita berpuasa itu seakan-akan kita membakar sampah karena memang sampah menumpuk dalam tubuh kita akibat kelebihan zat makanan minuman yang kita konsumsi selama 11 bulan sebelumnya. Maka Ramadan artinya membakar dalam pengertian fisik jasmaniah adalah membasmi segala macam bentuk sampah dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Nah di sini maka kemudian kita bisa memahami kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan sumutasihu berpuasalah anda berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ya karena dengan berpuasa itu kita melakukan proses pembakaran metabolisme dalam tubuh atas kelebihan zat-zat makanan minuman yang kita konsumsi selama 11 bulan sebelumnya. Jadi berpuasa itu akan mengikis habis semua sampah-sampah yang berbahaya itu dan kita akan menjadi sehat logis kalau kemudian Rasulullah mengatakan sumu tasihu berpuasalah anda maka insya Allah anda akan sehat tentu dengan pola yang baik dan benar yang kedua adalah membakar dalam arti membakar segala macam dosa serta kemaksiatan yang kita lakukan kita punya kemaksiatan kesaliman ya kesalahan baik kepada diri sendiri kepada orang lain apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa itu kita berarti telah membakar Membakar kesalahan kita, membakar dosa-dosa kita Mengapa kemudian puasa bisa membakar dosa? Karena puasa mengandung seribu keberkahan dan kebaikan dan pahala yang melipat ganda Bukankah di Ramadan satu-satunya bulan di mana Allah melipat gandakan semua pahala Pada kelipatan yang sangat tinggi Maka pahala yang besar itu akan menghapus segala bentuk kesalahan dosa kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya dosa kesalahan kemaksiatan itu adalah kotoran hati kotoran jiwa maka kotoran hati kotoran jiwa itu dihapus dengan amaliyah amaliyah ibadah dan puasa ramadan merupakan amaliyah terbesar dengan pahala yang besar yang kemudian dengan pahala itulah mampu menghilangkan mengikis atau membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Disitulah kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wad bi'ssyi'atul hasanah tamhuha ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan karena kebaikan itu akan bisa menghapus kejahatan kita sebelumnya. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu, insya Allah akan bisa mengalahkan, menghapus dosa kesalahan kita yang kita lakukan pada 11 bulan sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka uh, puasalah kita, karena di samping sebagai sebuah kewajiban kita bagi orang-orang yang bertakwa dengan kualitas takwa, maka secara uh, teologis dan secara uh, kesehatan juga mengandung makna yang cukup besar untuk kesehatan fisik jasmani kita dan sekaligus untuk kesehatan rohani kita agar kita semakin dekat dengan Allah dan meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang menjadi penting dalam ayat fikih puasa yang kita sampaikan di hari ini ayat 183 surat kedua surat Al-Baqarah. Oke, okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.